Hello, what's up guys? Welcome back again with me, Welly Darmawan. Nah, jadi guys, Oke, jadi guys, nah kali ini aku pengen buat sedikit room tour kecil di ruangan aku. Yang buat kalian yang pada saat itu DM aku room tour, terus yang buat kalian tanya-tanya aku edit pakai software apa. Nah kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian. Ya ini sedikit room tour di ruangan aku, mungkin durasinya agak sedikit. Dan ya ini adalah room tour ruangan aku yang aku buat sendiri. Ini benar-benar dari nol sekali guys, dari nol sekali. Dan ini butuh perjuangan banget buat aku mendapati ini semua. Oke? Ya ini kira-kira butuh beberapa tahun baru aku bisa dapat. Oke, langsung saja kita melihat room tour ruangan aku. Mungkin tidak terlalu menarik ya, tetapi bagi aku ini sudah lumayan bagus guys. Ya karena aku mencapai ini dengan usaha aku sendiri, bukan duit orang tua guys. Oke, ini benar-benar dari duit aku sendiri. Ah oke, langsung saja kita lihat room tour ruangan aku. Oke. Okay. Ya. Nah. Oke. Okay. Jadi guys. Nah, sebentar. Aduh, ini bukan kursi gaming guys. Jadi masih kursi biasa. Nah, jadi yang kalian lihat ini, ini adalah meja yang aku baru beli beberapa hari yang lalu lah, mungkin nggak tahu hari apa ya, nggak tahu lah, hari Jumat kayaknya baru datang meja ini. Nah sebenarnya aku pengen beli meja dari luar kota, cuman aku pada saat pikir-pikir lagi kan, aku ngerinya pada saat sampai ke Jambi itu hancur atau bisa dibilang lecet-lecet kayak itu guys. Nah, jadi aku langsung beli jadi deh. Dan di sini aku beli di ini Informa. Ya, ini bukan endorse guys ya. Masih kecil channel aku guys. Jadi gak mungkin di endorse. Oke. Nah, ini sedikit. Nah, ini mejanya nih. Nah, ini adalah juga kalau misalnya, nah ini ada juga termasuk tempat aku ngedit guys di sini. Akhir-akhir ini, kalau dulu aku editnya bukan di sini guys. Aku editnya itu ada meja kecil lagi. Nah meja kecil itu adalah yang menemani aku selama ini. Meja kecil tempat kerja aku. Nah biasanya aku editnya antara dua tempat itulah. Meja kecil di rumahku. Bukan setinggi ini guys mejanya, dia lebih pendek lagi. Meja kecil terus di tempat kerja aku, kadang aku luangin waktu kalau misalnya tidak ada kerjaan nih, aku coba edit hasil video aku yang aku buat, aku coba edit dan ya akhirnya jadilah. Insya Buddha, terima kasih Tuhan, jadi juga videonya. Dan itu aku menjalani beberapa tahun lah kayak gitu, mungkin ada 2 tahun atau setahun setengah ya, antara itulah guys ya. Gak setahun 2 bulan atau 3 bulan, nah kayak itu. Nah terus ini adalah nih Rode nih, ini aku beli juga pakai duit aku sendiri. Ini sekitaran pas itu aku belinya gak terlalu, mungkin mahal lah menurut aku ini guys, 700.000 nih, 700 atau 800. Nah ini untuk gagangnya, ini gagang ini. Nah, ini aku beli pas waktu itu aku tawar di toko kamera tuh, aku tawar menjadi 120 ya. Pas itu dia jualnya 200 guys, ini mahal ini. Nah ini juga. Aduh, ini benar-benar
menemani aku banget dulu. Dulu aku editnya pakai, aku buat video kayak ini guys. Nih, pakai HP ini. Dan ini aku cicil sama temen aku ini. Ini pas waktu itu aku belinya berapa ya? 5 atau 4,5. 4,5 kayaknya. Nih. Ini yang menemani aku selalu. Sampai sekarang sih, kalau misalnya aku bosen, kadang aku nonton, kadang papa aku nonton juga pakai HP ini, mama aku juga kadang nonton pakai HP ini. Nah, lalu ini sangat bersejarah buat aku guys, laptop ini. Dan sedikit cerita, ini laptop adalah, bentar ya. Ini laptop adalah dari kantor aku guys. Oke. Jadi ini benar-benar banyak membantu aku banget. Ya, ini banyak membantu aku banget. Thank you banget buat laptop ini. Karena kalau misalnya tidak ada laptop ini, aku gak tahu kayak mana aku edit video selama ini. Ya, laptop ini sudah sangat bersejarah sekali guys buat aku guys. Dan ini aku masih, dan ini bukan punya aku guys ya, ini punya kantor tadi aku sudah bilang. Nah, ini i7 tuh, nampak gak nih? Aduh, ah tuh i7. Oke. Nah, ya mungkin aku sebentar lagi akan balikan lah ini laptop ini. Gak tahu kapan guys tapi oke. Nah, lanjut. Thank you sekali lagi untuk laptop ini. Oke. Okay. Ini kadang pada saat aku edit, aku misalnya haus, aku minum. Terus ini buku. Nah, buat kalian nih yang sering bilang aku jarang baca buku nih. Nih, aku ada baca buku, guys. Oke. Okay. Kadang aku luangin waktu berapa puluh menit untuk aku baca buku. Akhir-akhir ini. Oke, jadi aku sekarang lagi baca buku ini. Masih banyak buku sih di kamar mama aku. Nah, jadi aku kadang baca buku sekitar jam 8 gitu. Jam 8 aku luangin waktu kadang 30 menit untuk baca buku. Oke. Nah, ini juga termasuk pakai uang aku sendiri, guys. Ini aku belinya setahun yang lalu. Ini EOS M3. Ini aku waktu itu belinya 7 juta ini. Ya, 7 juta. Ini sudah include nih barang-barang ini semuanya nih. Nah. Oke. Okay. Wah, ini benar-benar dari nol banget ya. Nah, ini kursi ini adalah kursi pada saat aku edit. Kalau misalnya laptop ini panas, kipas angin ini yang menemani. Nih. Kadang aku taruh sini kipas anginnya untuk ke sini biar gak terlalu panas gitu. Oke, ini baru-baru ini aku beli HP ini. Dan sekarang HP ini menjadi kunci utama untuk aku buat video, guys. Oke. HP ini yang menjadi kunci utama untuk aku main game. Senang banget aku guys, sumpah. Pada saat dapat HP ini benar-benar senang banget aku. Oke, dan ini ya semuanya pakai uang aku sendiri kecuali ini. Ini adalah laptop dari tempat kerja aku. Kalau misalnya dari kalian yang menonton tempat kerja aku, yang menonton video ini, ya thank you banget. Karena berkat laptop inilah aku bisa mencapai seperti ini. Mungkin tidak terlalu besar ya, tapi menurut aku ini juga ya menarik lah. Aku bisa mencapai sejauh ini. Nah, ini. Bentar ya. Ini. Ini tripod. Aku mau cerita. Nah, tripod ini aku minjem guys sama teman aku.
dan aku belum sempat balikin. Ini aku minjam mungkin ada sekitar 2 bulan lah sudah. Ini juga menemani aku pada saat aku buat video, kadang aku pakai tripod, ya tripod inilah bekas teman aku, namanya Sandi. Oke, thank you Sandi, thank you. Nah, satu lagi, ini dia, tada, gak silau ya, sorry ya. Nah, ini adalah, gak nampak nih, ini namanya apa nih, Gotox, ya apalah itu, gak tau lah. Itu juga lightning yang aku beli sendiri guys, pakai duit aku sendiri. Nah, tempat tidur aku gak mau kasih tahu karena berantakan guys. Ini adalah ruang aku sendiri. Ya, ini yang kalian lihat. Semuanya ini aku dari nol banget. Benar-benar dari nol ini. Aku mencapai ini semua mungkin ada sekitar, kalau dihitung-hitung ya, sekitar 20 jutaan ini ada ini. Semuanya ini. Nih. 20 jutaan ini ada ini guys. Dan ini bakal aku renov lagi semuanya. Ini mejanya aku mau kasih lampu nanti. Oke, tunggu updatean aku. Oke, jangan lupa nih di subscribe channel aku guys. Oke. Terus di follow IG aku, nanti aku taruh di bawah sini, gak tau lah di mana. Pokoknya di deskripsi aku bakalan taruh juga IG aku. Oke. Wah, kalau misalnya nih kalian meraih sesuatu yang kalian impikan, itu bagaimana guys? Seneng gak? Wah, kalau aku sih benar-benar senang gitu. Nah, karena itu kalian pakai duit kalian sendiri, bukan duit orang tua. Kalian beli barang ini sendiri. Wah, itu benar-benar senang sekali gitu guys. Oke, ya mungkin ya segitu aja videonya, tidak terlalu menarik. Tapi ini adalah pencapaian aku selama ini. Bukan dari YouTube, tapi ya, ini bukan dari YouTube. Buat kalian yang mau buat YouTube, kalau kalian bilang YouTube itu enak atau segala macam, aku selama ini belum mencapai monetisasi atau mendapatkan iklan. Nah, ini aku semua beli karena aku pengen guys. Karena aku juga pengen fokus di dunia YouTube. Nah, makanya aku beli ini semua. Yang penting-penting aku beli dulu kayak itu. Kalau misalnya masih bisa aku pakai. Kalau misalnya tidak bisa aku pakai, baru aku beli kayak itu. Oke. Yang penting-penting dulu lah guys. Kalau misalnya kalian menurut kalian penting, ya kalian coba belilah kayak itu. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya kalian tanya nih, aku edit pakai software apa? Aku pakai software Adobe Premiere Pro CC 2018. Nah, terus edit thumbnail segala macem aku pakai Photoshop. Ya, basically itu adalah skill aku di awal. Pada saat aku sekolah, aku kuliah juga masuk di dunia multimedia. Dan ya, ini dia. Oke. Kayak itu aja guys mungkin videonya. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Ini adalah room tour kecil ruangan aku. Ya, pakai duit sendiri guys, bukan pakai duit orang tua. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton. See you next video. Bye bye.